Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para perantara agama. Kami ucapkan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa siswi SMK Budutomo kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023 dimanapun berada yang sudah berperan aktif selama ini dalam pembinaan putra putrinya di SMK Budutomo. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMK Budutomo yang terlibat langsung dalam pembinaan kelas 12 SMK Budutomo Gadimangu Perak Jombang. Pada kesempatan yang sangat barokah ini, perkenankan kami memberikan sepatah dua patah kata kepada khususnya kelas 12 SMK Budutomo tahun pelajaran 2022-2023. Di sini kami harapkan kalian supaya jangan sampai kendor di penghujung masa studi Anda dalam upaya untuk meraih cita-cita kalian juga mewujudkan impian dari kedua orang tua kalian untuk menjadi seorang mubalig dan mubaligot yang berakhlakul karimah, memiliki kemandirian sesuai dengan kompetensi keahlian Anda masing-masing. Juga supaya menanamkan 6 tabiat luhur, yaitu jujur, amanah, mujtahid, musyid, rukun, kompak, serta kerjasama yang baik. Karena dengan inilah, insya Allah, kalian bisa memenangkan persaingan pasar kerja ataupun dunia usaha dan dunia industri. Demikian sambutan dari saya, dan saya berdoa semoga alumni SMK Budutomo bisa meraih cita-citanya sehingga berhasil fit dunia wal akhirah. Demikian ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Samsam. Mungkin beberapa dari kalian sudah kenal denganku. Yap, aku adalah salah satu alumni siswa SMK Budutomo. Belum lama sih lulusnya.
Tapi menurutku ini semua bukan tentang seberapa lama kita telah lulus, tapi tentang sebuah kenangan yang pernah terukir di masa sekolah. Skema. Sebuah nama yang takkan pernah hilang dari ingatan dan juga ikatan. Ini semua tentang kisah kita semua. Just burning, my eyes are too. Cut it off when I'm quick.
Hidup ini bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, akan tetapi tentang bagaimana kita merancang sebuah skema untuk memenangkan kehidupan. Kita semua sedang berjuang di jalannya masing-masing, yang pasti terlewati dan akan terlewati. Skema. Sebenarnya skema itu apa sih? Mungkin kalian bertanya-tanya. Kamu nanya skema itu apa? Kamu bertanya-tanya. Aku kasih tahu ya. Skema adalah gambaran diri kita di masa sekarang untuk diri kita di masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum. Halo guys. Gue di sini mau ngartiin aja arti tentang sahabat. Sahabat adalah yang selalu tetap ada walau dunia berkata kau tak lagi berharga. Hai, apa kabar? Sini, mari kita berpikir cerdas. Banyak orang di luar sana, dia punya mimpi, cuman dia gak punya kemampuan. Ada juga yang punya kemampuan, tapi gak punya kesempatan. Terus, ketika lo punya kemampuan, kenapa lo gak ambil kesempatan? Hai semua. Kalian tahu gak sih? Epilog tanpa prolog. Jadi, angkatan kita dituntut untuk terus berkembang. Tapi angkatan kita dituntut jangan sampai perkembangan itu akan berakhir. Setiap orang pasti pernah jatuh. Akan tetapi faktanya, skema kehidupan yang sukses itu berawal dari lika-liku skema yang pernah dilewati. Jika jatuh adalah hujan dan bangkit adalah matahari, maka kita perlu keduanya untuk melihat pelangi. Maka ingatlah kenangan kita di sekolah ini. Karena kenangan itu kayak Kinder Joy. Mahal sih, tapi manis. Bapak Ibu, para guru, mohon doakan kami untuk bisa menjadi kebanggaan kalian semua. Percayalah, kami akan buktikan kepada kalian semua bahwa kami benar-benar angkatan yang akan dibanggakan oleh semua orang. Ingat itu. Gak apa-apa kok kamu belum mahir. Gak apa-apa juga kamu belum bisa. Cuman ingatlah, kita di sini sama-sama berjuang. Pasti kita akan menggapai kemenangan. Sekian. Oh,
Close my eyes and I feel like I'm not even in my life, and I never wanna leave as I see myself running out of time. Mistake after mistake, it's safer if I distance myself, if there's a way for me to not do what I have done for so long. Couple of down days, it's like you're stealing what I had for a while and using it yourself. In my mind I see what I wanna see, and if it goes wrong I think I'll never be the same, but I know. Somewhere in the crowd, in a foreign
Or you'd be like
time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Sama-sama punya